Guys, bertemu kembali dengan Bang The Channel. Di sini aku sedang berada di Curug ya, bendungan Curug yang ada di Karawang Timur, tempatnya di Kecamatan Ciampel. Nah, di sini teman-teman saya akan mereview kondisi terbarunya. Buat teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, tolong lihat di deskripsi ya, biar teman-teman tahu nih sambungan videonya. Dan ini kita akan mengupdate kondisi terbarunya teman-teman. Nah, teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat memberikan informasi menarik lainnya. Nah, ini aku sudah berada di ujung ya guys ya. Kalau teman-teman yang belum melihat videoku yang tentang Curug ini, tonton aja. Dan ini kondisi terbarunya ya guys. Ini aku di ujung di selas jembatan dan kayak gini kondisinya ya view-nya. Nah, ini tuh sebenarnya bagus guys. Itu cuma ya mungkin karena musim hujan ya jalannya di sini itu kurang menarik. Terus tapi di sini guys itu banyak sekali tambak-tambak ikan. Mungkin masyarakat sekitar sini itu banyak sekali yang budidaya ikan ya, terutama ikan nila gitu. Dan teman-teman bisa mancing di sini gratis kecuali jangan di keramba warga ya gitu. Nah, seperti ini kondisinya. Nah guys, ini coba lihat guys, ini sebenarnya kayak sungai kali ya, sungai yang gede dan membentuk kayak bendungan lah gitu kali, tapi di sini itu damai banget guys. Kita coba lihat nih ya kan, sore-sore di sini nongkrong gitu. Dan ini yang aku maksud jembatan ya guys ya, jembatan tadi dan aku tadi itu di sono. Nah, ini ada jalan tuh ke sono tuh. Nah, di situ ada jalan tembusnya itu di sono. Nah, terus ini kondisinya ya, dari tepi jembatan bagus banget guys. Dan di sini terlihat beberapa ada orang yang mancing ya. Dan di sini tuh ada sungai juga, kalau nggak salah ini nama sungai Kalimalang, pecahan dari sungai Citarum ya, kalau teman-teman ada koreksi tolong guys, tahu saya sih gitu. Nah, seperti ini ya kondisinya nih teman-teman, mau mancing di sini, mau cari ikan bisa, yang penting jangan dikeramba warga. Nah, ini aku sampai di sini tuh sekitar jam 4 sore ya. Cuacanya bagus untuk sunset. Nah, teman-teman di sini tuh kondisinya benar-benar enak banget. Karena apa? Kita akan disuguhi pemandangan dan di sini pun banyak warung ya. Jadi teman-teman bisa menikmati santai weekend dengan harga yang murah dan cuma buat ngopi aja ya, nggak ada tiket masuk gitu. Nah, begini kondisinya. Guys, di sini tuh ada jualan saya saung ya. Jadi teman-teman bisa beli ikan segar di sini, terus ditimbang bisa makan di sini nih ikannya, guys. Nah, kita akan jalan ke sana dulu ya. Oh. Di saungnya ini itu ada ikan segar, ikan bakar ya, terutama menu ikan nila kayak gitu, ataupun ikan mas kali kalau ada. Nah, ini teman-teman bisa makan di sini. Itu ada yang sedang pesan juga, bayangin disuguhin view kayak gini. Nah, ini kondisi saung apa ya, depan saungnya guys. Dulu itu aku kesini ini tuh paginya masih utuh dan ini enggak ada, udah dipotong sebagian atau udah panen kali. Nah, ini kondisi perumahan warganya guys ya.
Di sana tuh kalau teman-teman mau mancing bisa, dan di sini itu ada musolanya juga. Tuh ada orang mancing juga kan guys. Nah teman-teman kalau mau mancing di situ tuh ada gitu. Nah di situ ada warung juga guys. Nah ini sunsetnya mataharinya nggak terlalu kelihatan sih, ketutupan mendung. Dan ini ya, ini kondisi rumah warganya. Ini mentok sampai situ guys. Dan ini kondisinya, itu saungnya yang tadi. Ini ada bocil ya guys, sedang menjala ikan. Nah, tapi jangan coba-coba ya menjala ikan di samping orang mancing. Tipnya guys, mencari ikan. Enggak tahu dapat apa enggak, kayak enggak. Ah, kita balik lagi ke warungnya dulu ya guys. Nggak jadi deh, ke sana kita coba kayak apa. Nah ini masih hijau ya, kayak kemarin tadi saya sepapak. Untuk mancing tuh di sini, teman-teman bisa mancing di sini. Ini 24 jam ya, tapi nggak tahu kalau warungnya masih buka apa enggak kalau malam, tapi infonya sih masih buka beberapa. Nah ini itu sekian info dari aku. Intinya kalau teman-teman masih gabut kayak aku hari ini ya, gabut mau kemana ya, kesini sih biasanya buat tenangin pikiran. Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.